bisa lihat zoning out dari tim Onyx Prodigy juga bakalan coba rasi ngebuka area mapnya. Maipan juga bakalan coba ejector ke ejector yang satu Ersin masih bisa pick out ke arah belakang. Lasin sadi terlalu kena 3-4 dan 2 HJ kena. Masih ada Kronko Octang dan bahkan Winter Tranchet di arah belakang. Tapi bila kali bakal tumpah sendiri di depan Walkdeer. Tapi di satu Baymax, tapi di satu dan kali ini Rush-nya masih standby di arah belakang sana. Stardust dan goyang-goyang. Tapi satu Ersin juga cewek. Win of Nature, meset the day. Shadow King yang gak cukup berguna. Cewek masih survive dengan Nidus of Flower. Dengan HP yang sangat-sangat tipis. Lord-nya masih survive. Nih, terisi sendirian dan langsung Karabes langsung pecah begitu saja dari piraga armornya. Lord-nya masih ada. Minion-nya juga sama dan that's it. Onyx Prodigy take game number one. Wah, kemarin disempet di buff dari seorang Esmeralda di sini. Esmeralda jadi benar-benar kuat banget untuk melakukan war-nya. Apalagi gara-gara yang di buff-nya adalah Frostmourne Shield-nya sendiri. Dari seorang Esmeralda. Dan Porte tadi hampir aja mendapatkan seorang Ward. Ya langsung ditabrak tadi Ward. Tapi kali ini Ward mencoba untuk langsung memberikan damage. Tapi dia berada di garis yang sangat depan dengan seorang Razor Boy. Ejektornya tadi berhasil mendapatkan satu hero. Dan Karya kali ini menjadi targetnya luar biasa sekali. Sementara itu Esmeralda juga udah mulai gak bisa lagi mempertahankan dirinya. Pada akhirnya Grok juga menyusul. Belum jadi apa-apa. Langsung aja harus mundur sejenak. Karena mereka harus majuin minion di arah atas ataupun juga mid lane-nya. Jangan terlalu terburu-buru. Yes, Kiven Junior, mereka tahu betul apa yang sedang mereka lakukan. Ketika sudah memberikan top lane-nya gagal untuk melakukan pick-off terhadap Wainat, sekarang mereka beralih kepada Check TV, yaitu di Remington dan di arah top lane-nya. Sudah berhasil diamankan pilihan yang sangat tepat. Mereka mau make sure bahwa ada super minion yang masuk dan masuk ke arah dalam. Doyo begitu percaya diri, overcommit, Tempest Oakley di arah terakhiran. Belum ada yang berhasil dia take down, tapi di situ Beast turun berapa pun hancur. Entah kenapa kayak susah banget buat dapetin momen. Oke, benar-benar diarahin juga ini dua orang selalu bersatu. Dan lagi-lagi ini bangun satu-satu. Dua bahkan mega kill Maipan jadi sasaran berikutnya. Kena lagi. Moon-nya bakal tumbang. Tapi cewek terisi sendiri Nay-nya. Satu lawan satu. Miracle, tackle, keluar. Mainan bola, cewek, purify. Kena satu triple kill dari cewek. Sementara itu di area mid lane tampaknya RZ bakalan sedikit kesulitan. Rasi harus ditumbangkan. Baymax terlalu free hit tampaknya. Di sini Maipan bakalan jadi sasaran dari Baymax. Begitu juga pun berhasil menumbangkan satu lagi. Tersisa cewek dikejar sama Baymax. Satu hit lagi dan bakal begitu dengan titik di bottom step. Triple kill balasan dari Baymax di area mid lane. Reka Esports got this wipe out. Mereka langsung coba untuk masuk ke inner turret di area mid lane. Mereka coba untuk dapetin inhibitor turretnya juga. Masih ada Miracle, masih ada Nay, masih ada Baymax dan juga Airship. Coba untuk menghadang di depan sana. Coba untuk ngambil terlebih dahulu dengan menggunakan eksekusi. Apakah ini bakal pasti? Refresh yang miss begitu saja langsung karena base. Coba untuk dihajar-hajar begitu saja. Langsung hajar karena base. Dan kali ini Baymax benar-benar dapetin poin. Kedua, 2-1 dari Reka. Yes, belum. Masih cukup aman juga untuk mereka. Tapi kalau mau ngelakuin Lord, at least mereka ngelakuin pick off terlebih dahulu. Benar sekali, dan kali ini udah mulai langsung dibuka begitu saja. Lordnya cepet banget, langsung setengah darah Budi Monster. Coba pelan-pelan untuk didorong kali ini. Liam nge-scouting di depan sana. Last Insanity sudah digunakan, bakal dilepas begitu saja. Apakah bakal didapetin sama Arat Kusena? Belum. Di belakang Lord diamankan sama Rocket. Divine Judgment masih korek tapi diamankan begitu saja. Scene-nya dia depan sana. Biodi sudah diamankan top lane. Bakal coba untuk dipus. Liam bakal mundur lebih dahulu. Phantom Step bakal mengejar ke arah Liam. Tapi kali ini masih ada flame shot dia kena siapa-siapa. Rainbow bakal memilih untuk mundur. Arat Kusena berhasil mengamankan satu buah Lord-nya. Betul. Tadi seperti yang aku bahas ya, kalau misalnya mereka sampai ada yang ke-pick off dan gak bisa mainin gamenya di sini dengan split push-nya, ini malah keuntungan buat tiga terbelakang. Tapi kita lihat sebelah sini, Joe gak berhasil lagi untuk masih ada Immortal. Bisakah dia kabur? Enggak, ternyata legendary untuk seorang Grazer. Dan mereka harus saya pulang strategi lagi sebelum mereka langsung mencoba untuk mencolek-colek Lord yang tepat dari depannya. Groot tersisa, udah masih ada beberapa bar. Oke, kali ini dan Sonatanya untung masih ada Winter Tungkeornya. Tapi maksimum cahat dari sudut lainnya harus ditembakkan oleh seorang Kimi memberikan waktu. Tapi di bagian bawah, Cho berhasil untuk mengamankan bentarannya dan luar biasa sekali. Bergerak masih mencoba untuk melakukan split push manis dari Laraji di arah bottom lane. Di arah top lane pun langsung dikontrol oleh Hinel ketika udah dipush oleh JJ. Yap, sementara itu Laraji bagus banget keputusan dia untuk mundur langsung aja di flickerin tapi tampaknya oleh Patapon ditumbangin sama Fans karena dia terlalu free di arah belakang. Langsung aja udah ada Fencer dari arah belakang tapi nggak bisa menahan gempuran dari seorang Kari. Lagi-lagi JJ, apakah ini usaha flicker? Bung, tampaknya kalau di situ otomatis sudah jadi sasaran seorang Fans. Yap, kebingungan rupanya mau flicker ke belakang, mau flicker ke depan, mau flicker ke map sebelah juga nggak bisa. Sayang sekali di sini wipe out untuk Iron.
Force. Dan apakah ini bisa momen, karena di sini masih ada satu minion lagi. Ada Karidan Siren Esports berhasil. Masih memberikan tekanan di area jungle-nya. Iya, Lord pun terreset lagi. Victim Esports gagal untuk mengamankan Lord. Apakah di sini RRQ sana akan berani untuk mengamankan Lord-nya? Mereka bisa kali ini. Lord yang ketiga cukup strong, tentunya Sanji. Udah mulai masuk ke depan sana. Udah mulai kelihatan Sinting juga berada di area bottom lane. Coba untuk zoning out dulu Billy. Ejector keluar begitu saja. Sans mulai masuk dengan menggunakan Order Brilliance. Satu bar tersisa. Siapa yang bakal dapetin Lord-nya? Retribution Way of Dragon ke arah belakang tentunya. Bahkan combo dengan baik banget. Tapi kali ini Sanji berhasil melakukan Liam. Tapi Lord jadi habis sama Sanji. Sin-nya punya Shadow Kill ke arah belakang. Sanji bakal memecahkan Immortal. Dan kali ini tipaknya masih berlanjut. Rainbow masih punya HP cukup tinggi. Billy bahkan menabrak begitu saja. Guard Lake diamankan sama Rainbow di arah belakang. Kuriva juga belum digunakan. Langsung didorong, double kill diamankan dengan Flagshot juga. Kali ini Rainbow mengejar ke arah Rave. Immortal yang masih sama-sama ada. Dan ternyata Filaiter boleh bakal pecah begitu saja. Dan Rocket mengincar ke arah belakang. Coba untuk Ice Cyclone dulu. Kali ini Rave-nya bakal bertemu dengan Sinting. Terkena efek slow lagi. Dan Legend dia diamankan sama Rainbow. Rocket tersisa sendiri. Dan Lord yang bergerak ke arah mid lane. Arrogi sana gagal untuk melakukan kontes. Dan dari akhir di situ baik sekali dari seorang Sanji. Berhasil Rocket, hati-hati. Deadly Magic keluar, tapi damage dari Rainbow terlalu sakit. Legend dari diamankan dan that's it. Wipe out untuk Victim Esports menit ke-22. Langsung menamankan game yang pertama. Mereka bakal objektif dan lihat, bakal coba ngejepit seorang juga. Tapi enggak, di sini mereka masih lebih sabar lagi. Ada Trixie di sana. Bakal lebih objektif game. Dan langsung Flicker memenangkan. Hurricane Nets-nya dipasang ke arah Zoibit. Zoibit gak bisa berbuat banyak, tapi damage terlalu besar. Hai, posisinya free hit. Kali ini bakal dipasang langsung dengan double kill. Lucky Ball, triple kill. Tapi dapetin 5. 4 kali ini, tapi masih bisa survive Shatter. What? Benar-benar bagus dari Groot. Lihat Tyler Rage-nya, masih mau lebih. Nice. Ezreal gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Maunya digoyang dan diamanin oleh seorang Watt. Nice banget pergerakan dari Groot ya, ketika langsung 3 orang